asalnya adalah ada 7 kampung yang diduduki oleh orang-orang Melayu. Setiap kampung tu ada dia punya budaya dia, orang-orang dia. Ini melibatkan satu tanah yang orang tak berapa faham status pemilikannya. Dan tanah Kampung Baru pun sama. Adalah satu tanah yang mempunyai sejarah yang membuatkan statusnya sedikit berbeza dengan tanah-tanah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat daripada topik 2 minggu lepas, kita cerita tentang tanah adat. Tanah adat juga adalah tanah yang bersyarat. Ada syarat istimewa dia, berbeza dengan tanah lain. Dan minggu lepas kita cerita tentang tanah fiadah, sama juga, tanah yang mempunyai syarat yang sedikit berbeza daripada tanah-tanah lain. Dan tanah Kampung Baru pun sama, adalah satu tanah yang mempunyai sejarah yang membuatkan statusnya sedikit berbeza dengan tanah-tanah lain. Jadi kita lihat sejarahnya, sebenarnya tanah Kampung Baru ni asalnya adalah ada 7 kampung yang diduduki oleh orang-orang Melayu dari pelbagai bangsa. Setiap kampung tu ada dia punya budaya dia, orang-orang dia. Dan kemudian Sultan Selangor ketika itu pada tahun 1900 menganugerahkan kepada penduduk-penduduk itu. Dan dikuatkan dengan satu undang-undang ataupun act yang dibuat oleh pihak British ketika itu. Dalam act itu mengatakan sekian-sekian penduduk ini telah dianugerahkan tanah masing-masing. Jadi itulah jadi namanya Malay Agriculture Settlement Act yang memberi garis panduan kepada pemilikan. Dan antara syaratnya adalah yang boleh menduduki adalah penduduk asal dan yang boleh diwarisi adalah orang-orang daripada kaum Melayu sahaja. Jadi cara dia menyimpan rekod adalah melalui buku rekod pemilikan dan diuruskan oleh satu lembaga pengurusan Malay Agriculture Settlement. Okay. Dan pada tahun 50-an ada dibuat pindaan kepada undang-undang itu dan sehinggalah 1960-an semua pemilikan hanya direkodkan dalam buku rekod pendaftaran pemilikan. Dan apabila tahun awal 70-an, apabila Bandaraya Kuala Lumpur ditubuhkan, wilayah tuan ditubuhkan, okay, ada usaha untuk mengeluarkan geran pemilikan. Masa ketika itu, maklumat daripada daftar buku itu telah diproses, yang mana hampir kebanyakan pemilik dapat dikeluarkan geran. Tetapi ada beberapa pemilik antaranya yang telah hilang dan tidak dapat dikenal pasti, tidak dapat dikeluarkan geran ketika itu, ada yang sampai kini pun masih tidak ada geran yang dapat dikeluarkan. Itu sejarah permulaannya lah. Okay. Kemudiannya apabila dah ada geran, dia isunya sama macam juga tanah-tanah lain. Apabila berlaku kematian pemilik asal yang nama dalam geran itu, ada dua senario yang selalu berlaku. Pertama, waris kepada si mati pemilik asal mengambil keputusan untuk meletak nama. Kalau dia ada 5-6 anak dan seorang isteri, tahu kesemua mereka dalam tu. Jadi pada satu nama kepada 6 nama. Kemudian seorang itu meninggal, diuruskan dan letak nama. Itu yang selalu yang dibuat. Ada juga yang apa yang selalu berlaku adalah apabila berlaku kematian, waris-waris ini antara tak tahu, tak mahu, tak mampu untuk membuat proses pengurusan pusaka, membiarkan nama arwah tetap ada dalam geran. Yang ada hanyalah mereka yang memikirkan mereka ada hak. Mereka sebutlah faraid, tapi nama mereka tak ada pun dalam geran dan dibiarkan begitu saja. Okay? Dan dua senario ini berlanjutan. Ada yang kadang-kadang dah turun pada 6 nama. Seorang tu meninggal, tak diuruskan, tinggal begitu saja. Yang satu lagi bila meninggal diuruskan. Jadi ada di kalangan tanah-tanah itu ada mempunyai nama-nama mereka secara jelas, ada yang hanya tinggal nama arwah dan waris-waris itu tahu yang mereka mempunyai kepentingan pada harta itu. Tapi pada ketika itu tidak ramai yang ambil peduli sebab pada mereka tanah ini adalah tanah kecil di Kampung Baru yang masa itu keadaan pun teruk kampung.
sempit, yang macam setinggan. Dan ramai di kalangan wari-wari itu berhijrah ke tempat lain dan tidak mengambil peduli pun tanah kamu baru tu, yang yang tinggal, yang siapa yang duduk, duduklah. Okey, ada separuh tu disewakan buat gerai bakso, apa, car wash dan sebagainya. Tetapi apabila tanah itu menjadi mahal, menarik perhatian, maka ketika itulah kesemua waris-waris yang dulunya tidak ambil peduli timbul. Sebab apa? Diwawarkan tanah itu bernilai 8 juta. 8,000 kaki persegi bernilai 8 juta. Masing-masing mula menyongak pemilikan mereka berapa. Jadi itulah menjadi isu sebab asal-usul tanah itu daripada tanah yang hanya direkodkan dalam buku rekod pemilikan dan kemudian dipindah milik. Dan sekarang ini kalau kita lihat di dalam geran-geran tanah kampung baru ini, ada ternyata MAS. Maksudnya mereka mengenal pasti yang tanah itu ada bersyarat Malay Agricultural Settlement. Maksudnya apa? Dia macam Malay Reserve, tak boleh dipindah milik kepada, bukan saja kepada orang lain, kepada orang yang tidak ada berkaitan dengan keluarga asal. Itu yang menyebabkan ada sedikit apa tu, kekeliruan di situ, macam mana cara untuk memindahkan. Dan juga ada beberapa perbezaan pendapat tentang sama ada Malay Agricultural Settlement ini masih valid ataupun telah di, diambil alih oleh akta-akta tanah sedia ada. Itu yang menyebabkan kadang-kadang mereka yang beranggapan, terutama sekali yang beranggapan yang Malay Agricultural Settlement dan juga lembaga apa, pentadbiran Malay Agricultural Settlement ini mengatakan mereka masih relevan dan apa, bertindak untuk menjaga ataupun mengurus tanah. Dalam masa sama, pihak di BKL juga mengatakan mereka bertanggungjawab untuk mengurus tadbir kawasan tersebut. Dan ditambah lagi apa, kerumitan apabila tertubuhnya perbandaran pembangunan kampung baru yang ditubuhkan untuk membangunkan kampung baru. Jadi ada tiga entiti yang mempunyai pendekatan ataupun kefahaman yang berbeza untuk tanah yang sama. Ya, jadi ini yang menimbulkan kerumitan. Yang apa kita lihat sekarang ni, pelbagai apa tu, statement dibuat oleh pihak-pihak membeza yang tidak bersempat mendapat. Jadi kita akan lihat itu akan menyukarkan lagi perancangan untuk membangunkan tanah kampung baru. Okey, pertama, di kampung baru sebenarnya ada tiga kawasan yang berbeza. Pertama adalah tujuh kampung asal itu. Keduanya, di pinggir kampung baru itu ada tanah-tanah milik Dewan Bandaraya. Dan ada satu lagi kawasan yang sebenarnya mempunyai perundangan yang lebih longgar. Jadi orang nampak pembangunan berlaku, sebenarnya pembangunan itu berlaku di tanah-tanah yang tidak ada sekatan seperti itu. Tetapi di dalam kampung baru, okay, ada memang ada beberapa pembangunan yang berlaku. Antara pembangunan yang berlaku adalah ada beberapa pemilik yang telah pun berurus niaga. Akhirnya adalah satu kawasan itu dimiliki oleh seorang ahli perniagaan dan dibuat bangunan atas tu. Dibelilah daripada pemilik asal. Jadi itulah kita nampak ada beberapa pembangunan. Tetapi pembangunan yang dibuat di atas tanah itu tetap mempunyai syarat di mana tidak boleh dimiliki oleh orang bukan Melayu. Itu sebabnya ada beberapa pembangunan apartmen sebagainya tidak boleh dijual kepada orang bukan Melayu, menyebabkan nilainya tidak berapa tinggi. Okey. Dan ada juga pembangunan-pembangunan kecil di mana beberapa pemilik bergabung membuat bangunan. Begitu juga ada juga pemilik dalam satu tanah yang 8,000 kaki itu berkongsi untuk mendirikan bangunan apartmen 5 tingkat dan 6 tingkat. Itulah antara pembangunan yang dilakukan di kampung baru. Tetapi disebabkan pendekatan yang tidak berapa teratur menjadi permasalahan. Contoh, bila dibuat bangunan di atas satu tanah yang dimiliki oleh 5-6 orang, bangunan itu milik siapa? Dan tidak ada permohonan strata untuk bangunan-bangunan seperti itu. Jadi menimbulkan perbalahan.
Begitu juga dengan apa tu perkongsian 4 lot dibuat satu bangunan. Itu pun jadi satu isu yang kemudian untuk apa siapa yang memiliki bangunan di atas tanah-tanah tersebut. Tapi ada satu lagi perkembangan yang terbaru, ada beberapa usaha mungkin menggunakan kuasa politik telah mengambil alih tanah di Kampung Baru dan dibuat pembangunan di mana statusnya ditukar. Tetapi ianya tidak diganti dengan tanah lain. Maksudnya tanah asal Kampung Baru telah berkurangan sebab telah diambil alih dan tukar statusnya dan sekarang tengah dibuat pembangunan. Ha, jadi kita lihat beberapa pendekatan yang tidak konsisten daripada perundangan sedia ada. Jadi itulah antara empat jenis pembangunan yang berlaku di Kampung Baru dan kesemua pembangunan itu menimbulkan konflik-konflik yang berbeza. Okey. Dan tambahan lagi, bila dibangunkan dia menjadi nilai yang lagi tinggi dan apabila pemiliknya ramai dan tidak jelas tentang di mana hak aku. Ha, jadi itu menimbulkan pelbagai masalah-masalah yang lebih berat daripada tanah-tanah Malay Reserve ataupun tanah pertanian yang lain. Okay, sebenarnya ada dua isu besar yang berbeza. Isu pertama adalah untuk menyelesaikan siapakah pemilik yang boleh bertindak mewakili tanah tersebut. Sebab daripada rekod yang saya pernah lihat, kebanyakan tanah-tanah di Kampung Baru sama ada dimiliki oleh ramai pihak dan ada pihak-pihak tu tidak dapat dikenal pasti mana apa mereka tinggal. Dan ada juga banyak tanah-tanah itu di dalamnya ada nama-nama mereka yang telah meninggal dunia dan warisnya pun tidak dapat dikenal pasti. Jadi bila kita tidak dapat mendengar pasti pemiliknya, jadi susah nak berinteraksi ataupun berusniaga dengan tanah tersebut. Isunya adalah tanah itu bernilai besar. Bila bernilai besar, kalau ada pemilik yang telah meninggal dunia, dia perlu menjalani proses urus pusaka dan perlu dibuat di mahkamah tinggi. Ha, jadi apabila di dalam geran itu mempunyai beberapa orang yang telah meninggal dunia, bayangkan setiap orang yang meninggal dunia itu perlu dibuat perbicaraan di mahkamah tinggi untuk mendapatkan perintah turun milik dan kosnya tinggi. Dan kebanyakan penduduk-penduduk yang menduduki tanah Kampung Baru tahu yang tanah mereka bernilai jutaan ringgit, tetapi mereka tidaklah jutawan. Kadang-kadang mereka hanya ada rumah sewa yang dapat disewa 500 ringgit, 1000 ringgit sebulan, ataupun mereka menyewa satu tapak untuk membuat kedai bakso, car wash, tak banyak mana. Jadi apabila mereka terpaksa mengeluarkan kos sehingga puluhan ribu ringgit, tidak siapa di kalangan wari-wari itu mampu, apatah lagi kalau ada ramai stakeholders dan masing-masing tak nak keluar duit. Ha, jadi itulah yang berlanjutan sampai kini, banyak kes-kes yang telah pun berlapis-lapis dan apabila ada pihak yang ingin menguruskannya dan memberi sebut harga kos yang tinggi, maka waris-waris kata aku tak mampu. Ha, bila tak mampu dia tangguh lagi, bila tangguh sebenarnya ia tidak akan menjadi lebih mudah, dia akan jadi lebih payah. Jadi sampai sekarang ada banyak tanah-tanah Kampung Baru masih tidak dapat diputihkan pemilikannya sehingga kita dapat kenal pasti. Ha, inilah beberapa orang yang masih hidup yang memiliki keseluruhan tanah ini. Ha, kalau ada siapa ke tahap itu, senang kita nak berusniaga. Itu pertama. Isu kedua adalah kerajaan ingin membangunkan Kampung Baru. Sebab hakikatnya lah, kalau tanah itu setiap plot 8,000 kaki itu tidak ada nilai sebab masing-masing tidak dapat membuat projek besar. Yang 8 juta itu hanya boleh jadi realiti apabila tanah itu diambil secara keseluruhan dan projek apa tu bertaraf besar dapat diadakan, barulah tanah itu bernilai besar. Kalau contohnya tanah 8,000 kaki, dia tidak akan mencapai 8 juta sebab apa bangunan yang kita boleh buat di atas tanah 8,000 kaki. Ha, jadi itu yang kadang-kadang penduduk Kampung Baru tak nampak. Tetapi apabila kerajaan memberi tawaran
masing-masing, terutama sekali penduduk Kampung Baru punya sentimen-sentimen beza. Sentimen apa tu, nak menjaga hak orang Melayu, yang sentimental value tentang tanah tempat mereka membesar dan sebagainya, dan apa tu, tidak menyokong tindakan kerajaan untuk membangunkan. Di pihak kerajaan juga ada cadangan-cadangan kadang-kadang yang tidak mengambil kira kebajikan penduduk asal Kampung Baru. Ha, jadi itu yang menjadi perbezaan pendapat yang sampai sekarang tidak ada apa tu, penyelesaian yang jelas. Ha, kerajaan nak ambil alih pun, nak berbincang dengan penduduk, kebanyakan penduduk pun bukanlah orang yang mempunyai hak jelas di dalam grant. Ya, jadi macam mana kita nak berbincang? Nah, itu satu isu. Yang keduanya, mereka yang ada hak ataupun ada tuntutan tapi belum lagi jelas haknya dalam geran, mempunyai pendapat yang berbeza daripada apa tu, cadangan-cadangan kerajaan. Okey. Itu menyebabkan sampai sekarang tidak selesai. Jadi pada saya lah, ini perlu ada pendekatan yang besar, terutama sekali pada pihak kerajaan, yang mana sekiranya ada statement terpaksa menggunakan kaedah land code. Ha, mungkin orang yang ramai tak setuju dengan saya, sebab itu cara je, sebab adalah menjadi kerugian, sebenarnya kerugian kepada bangsa Melayu kalau membiarkan kawasan yang segitu strategik dalam keadaan sedia ada dengan tidak teraturnya, tidak ada nilainya. Ha, tetapi pada penduduk kamu baru, jangan risau, sekiranya kerajaan ambil alih membangunkan dengan satu infrastruktur yang cantik, tentunya semua penduduk-penduduk akan mendapat pampasan yang tinggi. Itu sebabnya yang saya cadangkan kepada beberapa pihak, pendekatannya adalah pihak kerajaan mengambil alih, tetapi pendekatannya adalah penduduk asal mempunyai sedikit saham kepada pembangunan Kampung Baru, dan juga diberi tunai dan diberi tanah gantian di tempat lain. Ha, sebab contohnya kalau kita dapat 8 juta, ambil 2 juta tu sajalah beli tanah di kawasan luar, mungkin dapat bereka-eka. Kalau ada 30 pemilik pun, yang kalau dapat 10 ekar tu nak bagi 30 orang, still cukup. Yang sekarang ni 8,000 kaki nak berebut 30 orang, memang dapat seorang sikit saja. Jadi tetapi tidak ada siapa yang push apa tu idea itu secara teratur, menyebabkan sampai sekarang still dalam keadaan tergantung. Pemilik asal tidak dapat sebarang ganjaran duit, ada yang nak jual pun tak dapat jual, yang nak berpegang situ pun tak tentu dapat berpegang kepada tanah tersebut, dan pihak kerajaan untuk membangunkan juga tidak dapat bergerak. Ha, jadi perkara pertama adalah perlu ada bantuan daripada maybe satu badan yang boleh membantu memastikan pemilik asal itu, pemilikan tanah-tanah itu dapat diputihkan, di mana jelas siapa pemiliknya. Kalau ada 4 orang, 4 orang lah, ada 8 orang, 8 orang lah, kalau ada 20 orang, 20 orang lah, siapa yang mati tadi diganti dengan orang yang hidup. Okay? Dan juga ada pendekatan di mana kalau pun ada pemilik yang tidak dapat dikenal pasti, kalau berlaku jual beli masih lagi dapat diteruskan, yang mana nilai pemilikan yang tidak dapat dikenal pasti itu bolehlah letak di syarikat amanah milik kerajaan untuk dijaga sehinggalah waris-waris itu muncul. Ha, sebab kalau tidak, kalau kita tersekat sebabkan oleh satu bahagian dimiliki oleh orang yang kita tidak dapat kenal pasti, maka urus niaga itu terbantut. Ha, itu akan merugikan ataupun akan melambatkan proses. Jadi perlu ada pendekatan yang lebih menyeluruh, yang inklusif, supaya sekali jalan. Sebab kalau kita nak buat sikit-sikit, dia tidak akan menimbulkan nilai yang tinggi. Ha, tetapi ia memerlukan kuasa politik untuk menggerakkan, dan perlu ada juga pihak-pihak yang dapat memberi pandangan yang lebih membina kepada semua penduduk Kampung Baru, supaya meyakinkan mereka dengan tindakan itu sebenarnya tidak merugikan, dengan keadaan sekarang yang sebenarnya mereka lagi rugi.